Halo Sobat Timnas Indonesia, hari ini adalah hari kedua Piala AFF U23 bergulir. Dan hari ini akan mempertandingkan peserta yang berada di grup B yakni Malaysia versus Myanmar yang akan dimulai pukul 16.00 WIB. Berdasarkan head-to-head dari kedua tim, Malaysia sedikit berada di atas Myanmar. Di mana dalam 3 kali pertemuan Malaysia mampu menang 2 kali dan 1 kali hasil imbang. Berikut adalah klasemen sementara Piala AFF U23 Grup A. Grup B. Dan Grup C. Menurut admin, pertandingan kali ini akan dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 2-1. Menurut kalian siapakah yang akan memenangkan pertandingan kali ini? Dan berapakah prediksi skor menurut kalian? Tulis jawabannya di kolom komentar ya.